Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende mode. Take a break and enjoy the show. This is Radio El Duende, your radio. Over. FM Radio Green Information with Music. Assalamualaikum teman-teman. Hai hai hai. Selamat pagi. Sekarang lagi ditemani sama penyiar favorit kalian Muhammad Ihwan Amar di acara Greenfo Green Information. Nah, hari ini aku mau ngebahas tentang kampus yang lagi jadi sorotan nih teman-teman. Kira-kira kampus apa ya? Nah, kali ini kita bakal ngebahas kampus hijau UIN Alauddin Makassar yang konon katanya asri banget di Sulawesi Selatan. Jadi, kalau dengar kata kampus hijau, pasti langsung kepikiran sama suasana asri dan seger kan? Nah, itu dia yang bikin kampus UIN Alauddin Makassar beda dari yang lain. Kampus ini tuh benar-benar ngejaga keasrian alam sekitarnya. Nah teman-teman, kampus itu nggak cuma buat belajar aja ya, tapi juga buat nyantai dan menikmati suasana alamnya. Luas dari kampusnya itu lumayan loh teman-teman. Luasnya itu lebih dari 34,22 hektar. Dan yang paling kerennya, hampir semua sudutnya tuh dipenuhi sama pepohonan hijau yang bikin suasana jadi lebih adem. Terus kampus itu konsul banget sama lingkungan. Mereka tuh punya program buat jagain alam sekitar, mulai dari kampanye anti plastik, penanaman pohon, sampai pakai energi terbarukan. Jadi bisa belajar sambil jadi pejuang lingkungan. Makin keren aja kan? Kalau kamu lagi cari tempat buat kuliah yang nggak cuma nyaman, tapi buat bikin hati adem, mungkin kampus hijau UIN Alauddin Makassar bisa jadi pilihan kalian. Nah, gitu deh cerita dari kampus tentang UIN Alauddin Makassar. Udah pada kepikiran pengen coba kuliah di sana? Terima kasih udah dengerin Greenfo pada pagi hari ini. Stay tune terus buat info seru dan musik kece-kece. Salam hangat dari Muhammad Ikhwan Amar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.